Selamat jumpa lagi dengan Faktor Pakar Tutorial. Pada kesempatan ini Faktor akan berbagi kembali tentang blog, tentang blogger, yaitu bagaimana cara mengedit menu pada template blogger yang dibuat oleh pihak ketiga. Tutorial ini merupakan kelanjutan dari tutorial sebelumnya. Pada tutorial yang lalu Faktor telah menjelaskan bagaimana cara mengganti template asli bawaan blogger dengan template gratis yang dibuat oleh pihak ketiga. Seperti ini contohnya, karena dalam template ini menu-menunya adalah standar bawaan dari template itu sendiri, maka otomatis kita harus mengganti menu-menu ini. Menyesuaikan dengan blog kita masing-masing, ada beberapa cara untuk mengedit nama-nama menu. Ini tergantung pada jenis template itu sendiri. Dengan demikian, karena di dalam menu tata letak tidak disediakan untuk mengatur dan mengedit menu utama ini, kita harus masuk ke kode HTML dari template blogger pihak ketiga ini. Caranya, silahkan kembali ke dashboard blogger kita ke sini. Faktor tutup dulu ini. Nah, pada bagian dashboard blogger kita, silahkan pilih pada menu tema. Klik pada menu tema. Pada tombol sesuaikan, silahkan klik anak panah di samping kanannya. Kemudian pilih pada menu Edit HTML yang ini, klik di sini. Nah kita masuk ke kode HTML dari template Blogger yang dibuat oleh pihak ketiga dengan nama template-nya Table. Oke. Okay. Untuk memudahkan mencari menu tadi yang mau diedit, silahkan lihat lagi pada tampilan blog kita di sini tadi. Nah, misalnya yang akan kita ganti adalah menu bisnis yang ini jadi silahkan cari kata bisnis pada kode html blogger ini caranya klik di area teks kode html ini di mana saja misalnya di sini kemudian tekan tombol control dan huruf f pada keyboard nah maka di sini muncul kotak pencarian Silahkan ketikan tadi bisnis. Harus sama mengetikannya dengan kata yang mau kita cari. Seperti ini misalnya. Lalu di enter. Nah, maka kata-kata bisnis ini akan diberi tanda stabilo kuning seperti ini. Oke. Nah, ini dia menu yang akan kita ganti. Setelah ketemu menu yang mau kita ganti ini, silahkan diingat barisnya supaya kita tidak berulang-ulang mencarinya. Di sini letaknya pada baris ke-2051. Nah, misalnya kita ganti menu bisnis tadi dengan nama menu sesuai konten blog kita. Misalnya menjadi Microsoft Office. Tinggal di blog seperti ini. Kemudian ketikkan Microsoft Office. Seperti itu, misalnya. Nah, ini adalah menu utamanya yang Microsoft Office. Ini yang asalnya bisnis tadi. Submenunya ada tiga: submenu pertama internet, misalnya kita ganti dengan Word; submenu kedua kita ganti, misalnya dengan Excel; submenu ketiga kita ganti dengan PowerPoint. Jika misalnya submenunya mau ditambah, teman-teman tinggal copy saja kode HTML ini seperti ini, blog. Misalnya yang PowerPoint yang ini. Kemudian Ctrl C. Lalu kursor simpan di ujung kode HTML untuk submenu PowerPoint di sini, lalu di enter. Geser kursornya ke sisi sebelah kiri. Nah, seperti ini baru kontrol V. Nah, di sini nambah satu, silahkan ganti nama menunya tadinya di sini PowerPoint, misalnya kita ganti dengan akses. Nah, seperti itu. Oke. Okay. nah kita coba dulu. Ingat, kita bekerja pada kode HTML yaitu pada baris 2051 di sini. Setelah diganti seperti ini, silahkan klik tombol simpan. Nah, di sini ada notifikasi update berhasil. Sekarang kita coba lihat pada tampilan blog kita di sini. Nah, ini tampilan blog kita belum berubah di sini karena kita belum melakukan refresh. Silahkan di refresh, klik pada tombol muat ulang di sini. Nah, sekarang Menunya sudah berubah, yang asalnya bisnis sekarang menjadi Microsoft Office. Dan di sini ada empat submenu, yang awalnya hanya tiga submenu. Nah itu cara mengganti nama menunya. Kemudian kalau misalnya kita klik di sini pada submenu Word, nah di sini tidak tersambung kemana-mana, tidak terbuka apa-apa. Karena kita belum melakukan pengaturan lebih lanjut pada kode HTML tadi. Jadi silahkan kembali ke kode HTML blogger kita di sini. Ingat tadi kita bekerja pada baris 2051. Jadi silahkan cari baris 2051. Nah di sini. Ini yang baru saja kita ganti. Nah untuk membuat targetnya silahkan ganti tanda pagar ini dengan link yang kita inginkan. Apakah mau ditautkannya ke judul artikel, ke label artikel, atau link keluar dari blog kita. Nah, misalnya linknya kita sambungkan ke label artikel. Jadi caranya di sini pada bagian Tanda pagar ini, silahkan ganti link menuju label artikel. Hanya sebelumnya, kita harus membuat label artikel pada setiap pembuatan artikel pada setiap kita memposting artikel di blog kita. Oke, sementara faktor kembali dulu ke dashboard blogger kita di sini, silahkan pilih pada menu postingan di sini. Nah, ini adalah postingan kita. Nah, di sini ada label artikel. Misalnya untuk artikel versi Microsoft Word, di sini ada dua label. Teman-teman bisa membuat dua, tiga, empat, berapapun label artikel, silahkan. Hanya minimal ada satu label artikel, agar nanti agar nanti dari menu yang kita buat bisa Menuju ke artikel ini, di sini ada satu label, satu label, dua label, tiga label, dua label, dan seterusnya. Cara membuat label ini, silahkan klik pada menu kembali ke draft di sini. Nah, klik pada draft. Nah, label artikel itu di sini yaitu di sisi sebelah kanan pada halaman postingan. Silahkan di sini masukkan label artikelnya. Di sini ada dua label, Word dan Microsoft. Kalau mau ditambah, di sini silahkan. Misalnya, Office. Setelah dibuat atau setelah ditambah, jangan lupa klik lagi pada tombol publikasikan. Pada notifikasi yang muncul, silahkan klik pada konfirmasi. Nah, sekarang untuk artikel versi Microsoft Word memiliki tiga label. Oke, yang paling atas yang ini kita beri satu label lagi sama caranya klik pada tombol kembali ke draft. Setelah itu di sini muncul draftnya jadi berwarna orange. Klik pada draft. Nah, silahkan pada bagian label di sebelah kanan di sini tambahkan. Tadi labelnya hanya satu Excel saja. Misalnya kita tambah office, koma, seperti itu. Jangan lupa klik publikasikan. Klik konfirmasi. Oke. Nah, sekarang untuk artikel Excel formula ini memiliki dua label. Nah, di sini artikelnya karena hanya sekedar contoh, baru sedikit. Nah, di sini artikel yang memiliki label office ada dua yang lainnya tidak ada yang memiliki kata office. Oke, misalnya tadi kita kembali ke kode HTML kita ke sini. Nah, dari menu utama Microsoft Office, misalnya kita akan membuat tautan atau link ke artikel yang memiliki label office. Jadi silahkan di sini ganti tanda pagarnya dengan link seperti ini. Nah, ini contoh linknya nama domain Anda di sini. Silahkan ganti dengan URL blog kita. Ini URL blog kita. Silahkan di copy supaya lebih cepat. Blog. Setelah di blog, klik kanan. Salin. Kita pindah ke kode tadi ke sini. Nah, nama domainnya di sini silahkan diganti. Karena tadi kita sekaligus di sini berarti yang kita ganti. Peace. Nah, jadinya seperti ini. URL blog kita seperti ini. Nah, di sini backslash-nya ada dua. Silahkan dihapus. Kemudian, search label. Nah, baru label yang kita buat tadi di artikel. Misalnya, kita akan menautkannya ke artikel yang memiliki label office tadi. Silahkan ketikan di sini. Office seperti itu. Oke, sekarang kita copy ini. Blog, setelah itu klik copy. Kita kembali ke kode HTML blog kita di sini. Blog tanda pagarnya baru kontrol V pada keyboard. Nah, jadinya seperti ini. Oke, okay. kita buat contoh beberapa dulu. Nah, untuk submenu Word, misalnya kita akan sambungkan ke artikel yang memiliki label Word. Jadi, silahkan copy dulu kode tadi di sini. Control V tinggal ganti opisnya yang ini dengan Word. Nah, seperti itu. Kemudian, yang Excel juga sama, misalnya, silahkan ganti tanda pagarnya. Control V, nah, opisnya silahkan ganti dengan Excel. Nah, seperti itu, misalnya. Oke, tiga dulu. Setelah itu, jangan lupa klik tombol simpan. Silahkan kembali ke tampilan blog kita, ke sini silahkan refresh. Nah, kita coba sekarang menu utamanya, yaitu menu Microsoft Office. Tadi kita sambungkan ke artikel yang memiliki label office. Kita coba klik di sini di bagian menu utamanya, klik. Nah, maka di sini akan nyambung ke dua artikel ini yang memiliki label office, hanya dua dari artikel kita yang memiliki label office. Sekarang kita coba dari submenu word yang ini. Klik di sini. Nah, ternyata di sini ada notifikasi tidak ada postingan yang memiliki label word. Padahal kita ada, mungkin ada yang salah. Kita lihat pada postingan artikel kita di sini tadi. Nah, di sini ada sebetulnya. Kenapa tidak nyambung? Karena Label yang kita buat di sini kata word-nya huruf W-nya dengan huruf besar. Di sini juga ada word. Sama huruf W-nya dengan huruf besar, dengan huruf kapital. Berarti seharusnya di sini ada dua artikel yang muncul dari submenu word. Hanya tadi tidak muncul karena penulisan antara label artikel dengan link yang kita buat di sini berbeda. Kita lihat lagi. Kita perbaiki di sini. Nah, ternyata betul kita menulis word-nya di sini dengan huruf kecil. Jadi silahkan samakan kata word pada kode HTML ini dengan penulisan label pada artikel. Tadi pada artikel kita menggunakan huruf W-nya huruf besar. Jadi silahkan diganti dengan huruf W kapital. Nah, seperti itu. Excel juga sama, kita ganti dengan huruf E kapital. Oke, setelah diperbaiki, jangan lupa klik tombol simpan. Oke, kita kembali ke sini. Silahkan di refresh. Kembali ke menu home. Nah, kita coba sekarang dari submenu word. Klik. Nah, ternyata sekarang kita nyambung kedua artikel yang memiliki label wood. Jadi penulisan antara label dengan penulisan pada kode HTML harus persis sama. Sekarang kita coba dari sub menu Excel yang ini klik. Nah, di sini nyambung. Kalau untuk artikel yang memiliki label Excel ada 5 di sini. Oke. Okay. Kalau mau menambahkan menu utama yang kita copy yang yang menu utamanya yang ini. Nah, misalnya menu utamanya kita akan tambahkan tinggal di blok seperti ini, kemudian Ctrl C. Misalnya kita simpan di bawahnya di sini. Ctrl V. Jangan lupa akhiri dengan kode penutup backslash li yang ini. Copy saja dari sini. Ctrl C, simpan di bawahnya. Ctrl V. Nah, ini yang baru saja kita copy. Misalnya kita ganti di sini. Nama menunya misalnya lain-lain. Nah, misalnya targetnya di sini atau linknya di luar blog kita. Silahkan masukkan di sini. Misalnya linknya misalnya ke pakartutorial.com. Setelah itu jangan lupa klik tombol simpan. Kita lihat hasilnya. Silahkan di refresh. Nah, di sini nambah satu menu lain-lain. Kalau kita klik menu lain-lain ini akan nyambung ke weblog pakar tutorial. Klik di sini. Nah, maka akan nyambung ke sini. Ini kalau kita membuat link-nya di luar blog yang kita miliki. Oke, okay, kita kembali. Nah, kalau teman-teman mau membuat tambahan menu di bagian atas di sini. Hanya di sini biasanya bukan untuk menu yang menuju atau yang nge-link ke artikel. Melainkan ke hal-hal tertentu. Yang ada di blog kita, misalnya about atau tentang kami, kita bisa membuat peta situs, atau di sini kita bisa membuat kontak kami. Caranya, untuk membuatnya, kita harus membuat halaman dulu. Jadi, silahkan kembali ke postingan di sini. Nah, silahkan pada dashboard blog kita di sini, klik pada menu halaman. Ini biasanya bukan artikel umum, tetapi artikel khusus. Nah, di sini belum memiliki halaman. Silahkan klik pada halaman baru. Klik di sini. Silahkan buat judulnya. Misalnya about me tentang kami. Silahkan tuliskan di sini yang berhubungan dengan kita. Ini hanya sekedar contoh. Misalnya. Oke, seperti itu. Kalau mau dimasukkan gambar, tinggal klik pada sisipkan gambar. Pilih dari komputer kita, misalnya. Pada jendela upload yang muncul, pilih file di sini. Nah, silahkan cari dari komputer kita gambarnya. Misalnya kita gunakan logo ini, klik pada logonya, atau pada gambarnya, atau pada fotonya, klik tombol open. Kemudian setelah itu, klik pada foto yang telah masuk pada jendela upload, klik tombol pilih. Nah, maka gambar masuk. Setelah itu jangan lupa klik publikasikan. Di sini tidak ada label artikel. Klik publikasikan. Klik konfirmasi. Misalnya kita buat lagi halaman baru. Klik pada halaman baru. Misalnya di sini kita buat kontak. Silahkan ketikkan, misalnya nama, alamat, dan lain-lain seperti ini. Contohnya, tentu saja nanti ditambah dengan kata-kata lainnya. Setelah itu, kalau mau diberi foto, silahkan tidak pun tidak jadi masalah. Klik publikasikan, klik konfirmasi. Oke, sekarang kita telah memiliki dua halaman. Nah, halaman ini bisa kita simpan menunya di bagian atas tadi di sini. Caranya, kalau untuk yang ini, silahkan kembali ke dashboard blogger kita ke sini. Nah, pada dashboard blogger kita, silahkan klik pada tata letak. Klik di sini. Nah, pada NB top menu, silahkan klik pada tombol editnya di sini. Klik pada edit. Nah, kita bisa menambahkannya di sini. Misalnya tadi kita akan menambahkan about me dan kontak. Silahkan klik pada tambahkan item baru di sini. Klik nama halamannya. Nah ini muncul di sini. Misalnya kontak secara otomatis di sini URL-nya masuk. Setelah itu klik simpan. Tambahkan lagi yang ketiga. Nah, About me, tentang kami di sini langsung masuk URL-nya. Klik simpan. Setelah itu, klik simpan di sini. Oke, kita kembali ke tampilan blog kita. Nah, di sini belum muncul. Silahkan di refresh. klik pada tombol muat ulang. Nah, di sini muncul sekarang menunya: ada home, kontak, dan about me. Ketika kita klik pada kontak, klik di sini maka akan muncul data kita tadi. Nah ini, nama, pakar tutorial, nomor HP, sekian, email, ini. Oke, okay. kalau kita klik lagi pada about me, nah ini yang baru saja tadi kita buat contohnya. Oke, okay. demikian bagaimana mudahnya cara mengedit menu maupun submenu pada template blogger. Yang dibuat oleh pihak ketiga untuk tutorial berikutnya, kita akan coba nanti di sini membuat logo sesuai dengan blog kita. Di sini, yang tampil hanya teks dan deskripsinya. Kita bisa mengubah teks ini dan deskripsi ini menjadi sebuah logo agar lebih menarik. Di samping itu, pada foto-foto atau slider ini kita juga bisa menggantinya dengan foto-foto yang sesuai dengan artikel yang kita muat. Oke, untuk itu kita akan bahas pada tutorial berikutnya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jika ada saran, kritik atau pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk menuliskannya di dalam komentar. Terima kasih sudah menonton. Untuk like, subscribe, share, dan icon loncengnya ditekan. Lalu popula faktor mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang selama ini selalu mensupport channel pakar tutorial. Oke, sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.